Kasim. Oi. Minyak ikan ada? Minyak ikan. Minyak ke ikan je. Ketam, sotong. Boleh. Kau nak minyak masak apa ni? Bukan minyak tu. Habis tu? Minyak ikan, suplemen, makanan tambahan. Oh, cakaplah makanan tambahan. Aku tengok tu. Yang kecil tu. Oh, kat situ pula. Kedai runcit abang ni walaupun kecil tapi pertukaran tu mantap. Minyak wangi ada. Saya punya suplemen kat situ dah? Kat situ. Oh, tak tukar? Ha? Okey. Ada pun. Uish, ada banyak jenis yang lain lah. Tapi tak apalah, aku maintain yang ni je lah. Aku dah tahu dah status dia. Oi, bang. Ya. Yeah. Abang nak beli minyak ikan ni ke? Iyalah, biasa guna. Ha, cantik bang. Macam ni, abang nak beli tak? Minyak ikan yang sama, saya tolak dekat abang murah-murah je. Kenapa pula macam tu? Tak, sebenarnya saya ingat nak buang. Tapi saya tak buang lagi. Kalau abang nak beli, saya boleh tolak murah dekat abang. Sebab apa? Tengok. Isi kandungan dia. Kenapa tu? Ha? Kenapa masalahnya? Kod E, bang. Kod E ni kalau abang belajar, tak halal. Tu sebab saya nak buang. Tapi kalau abang nak beli, saya tak buang lah. Sekejap. Kenapa? Tengku diperlukan. Ni, Afad. Kod E ni yang aku nampak ni tak semestinya tak halal. Kod E ni kod antarabangsa yang digunakan untuk merujuk kepada bahan aditif ataupun bahan tambahan dalam sesuatu produk. Macam contoh minyak ikan ni. Kod E ni dia ada macam-macam jenis. Pewarna, perisa, pengawet. Pendek kata, bahan aditif ataupun bahan tambahan. Dia tak semestinya dibuat pada binatang yang tak halal. Dan lain kali kau kena baca betul-betul. Check dulu, semak dulu. Kod E, kau kena ingat lepas ni, kod E tak bermakna tidak halal. Okey, dia adalah bahan tambahan. Abang dah guna produk ni lama. Tahu. Abang dah check dah dia punya status halal dia. Okey. Bahan ramuan yang digunakan walaupun kod E yang kau risau tu, okey, diluluskan, disahkan halal untuk digunakan. Tapi apa yang saya baca, yang mana start dengan kod E tu, semua tak halal. Itulah banyak masalah orang kita ni. Kau kena cek sumber bacaan kau tu betul ke tak betul ke. Okay, jadi yang minyak ikan yang kat rumah tu, saya tak jadi buang. Saya tambah yang ni. Tu last tu. Alamak, kena pergi kedai lain pula. Ya, Fat ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya yakin dan pasti ramai dalam kalangan kita yang mengalami sebagaimana yang dipaparkan melalui sketsa itu tadi. Tampil dengan bergaya tapi tak pasti bahan yang digunakan untuk menghasilkan alat solek dan produk penjagaan diri. Memang betul niat murni kita untuk sihat dengan pengambilan ubat-ubatan dan juga suplemen, tapi tidak mengindahkan bahan ramuan yang digunapakai. Juga tidak pasti kulit apakah yang digunakan untuk misalnya beg tangan, kasut, tali pinggang dan topi yang melekat pada diri. Malangnya kalau kita lihat pun, saya yakin memang tak faham dengan kod-kod yang dipaparkan. Itu pun kalau kisahlah. Lebih menyedihkan, berapa ramai di kalangan kita yang kisah dan mempersoalkan kenapa kita nak kena kisah. Asalkan bukan makan babi, tidak minum arak dan tidak menyarung bahan-bahan dari elemen babi atau anjing ke badan. Kod E ini adalah penting dalam perlabelan makanan, di mana dalam perlabelan makanan diperlukan, diwajibkan mengikut Akta Makanan 1983 untuk menyenaraikan ramuan makanan contohnya, dan juga nilai nutrisi makanan tersebut. Dan dalam perlabelan makanan mengikut ingredient ini, mengikut ramuan ini, ada beberapa kod yang digunakan, contohnya kod E. Kod E ini bermaksud Europe, Eropah, dan ia dituruti dengan nombor. Dan nombor ini mengikut standard yang telah dikeluarkan oleh International Numbering Standard, dan setiap kod ini mempunyai maksud yang tertentu.
ini ialah kod yang dia macam coding untuk pengasingan bahan-bahan unsur atau unsur-unsur dalam untuk setiap produk yang kita beli itulah. Kod KE ini contoh dia ada E447 kan. E471 dia akan spesifik. Contoh 471 ada unsur gelatin daripada lembu ke mungkin daripada babi ke kita tak tahu. Jadi kod tu memang pentinglah. Kita kena tahu. Pengguna perlu mengetahui bahan-bahan ataupun keperluan asas yang ingin dia beli, terutamanya di pasar raya lah, sama ada kandungan dia itu halal ataupun tidak. Tetapi walau bagaimanapun di Malaysia pada pandangan saya, kebanyakan produk-produk yang dibekalkan di pasaran pada masa ini adalah dalam bentuk halal lah, kecuali produk-produk yang diimport daripada luar negara. Menambah cabaran, kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi makanan telah menghasilkan kaedah organisma terubah suai genetik GMO dan makanan terubah suai genetik GMF, iaitu teknik pemindahan segmen gen yang membawa maklumat genetik daripada suatu organisma kepada suatu organisma sasaran yang lain. Suatu kaedah yang masih menjadi perdebatan dalam kelompok saintis dan juga ilmuwan agama. Bukan niat untuk menolak kemajuan, tetapi sesuatu perkara itu mestilah memenuhi maqasid syariah yang lima, iaitu pertamanya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Matlamat awal pengenalan kaedah GMO dalam pertanian adalah untuk melindungi tanaman daripada ancaman serangga perosak serta tumbuhan liar. Justru kebanyakan tanaman GM yang berada di pasaran telah diubah suai dengan memasukkan gen-gen tertentu supaya mempunyai keupayaan rintangan terhadap serangan serangga atau memiliki sifat toleransi terhadap racun rumpai. Walau bagaimanapun, terdapat persepsi yang berbeza-beza tentang kebaikan serta keburukan penggunaan kaedah ini dalam industri makanan. Dari sudut positif, GMO dilihat mampu meningkatkan hasil pengeluaran tanaman, justru dapat menyediakan sumber makanan dengan harga yang lebih murah kepada pengeluar dan juga pengguna. Terdapat juga GMO yang digunakan untuk menghasilkan GMF yang ataupun genetically modified food yang mempunyai nutrisi yang tertentu seperti vitamin A. Dari sudut negatif pula, GMO atau GMF sering dikaitkan dengan risiko terhadap kesihatan manusia dari segi jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Disebabkan adanya kebimbangan pengguna mempunyai hak untuk mengetahui sama ada produk makanan yang berada di pasaran mengandungi GMO ataupun tidak, maka adalah wajib untuk produk makanan iaitu pengeluar terutamanya yang dihasilkan daripada GMO dapat dilabelkan. Untuk GMF yang berada di pasaran global ketika ini telah pun melepasi penilaian risiko di satu atau lebih daripada satu negara dan tidak berkemungkinan mendatangkan risiko kepada kesihatan manusia. Tambahan belum terdapat sebarang kes yang dilaporkan di negara-negara terbabit di mana GMF telah diluluskan telah pun menunjukkan adanya kesan sampingan terhadap kesihatan manusia. Setakat Februari 2017, Malaysia telah meluluskan sebanyak 23 GM event, iaitu 14 event jagung GM, 7 event kacang soya GM dan masing-masing satu event untuk canola GM dan juga kapas GM. Ini bermaksud hanya produk GM untuk jagung, kacang soya, canola dan kapas dari event yang telah diluluskan ini sahaja dibenarkan masuk ke pasaran Malaysia. Kebanyakan produk yang dibawa masuk adalah untuk kegunaan makanan haiwan dan sebagai juga bahan untuk makanan pengguna seperti kicap. Di Malaysia, pengeluar atau pengedar makanan adalah diwajibkan untuk melabelkan produk yang mengandungi bahan dihasilkan daripada GMO yang melebihi 3%.
Kalau orang kita yang buat, insyaAllah saya boleh percaya itu 100% halal lah. Tapi kalau pergi ke luar negara, makanan apa semua tu kita kena jagalah. Kan? Kita kena cek minyak apa yang dipakai. Kenapa? Sebab ada certain tempat dia pakai minyak haiwan kan? Kan? Tak tahu pakai minyak apa babi ke. Pertama kita kena cek KKM. Dan kedua pula kita kena cek Zakim pula. Kemudian saya sebelum saya makan makanan tu, saya cek dulu proses dia, acuan-acuan dia. Kalau ada meragukan, macam was-was lah saya macam tak payah makan lah. Kalaulah memang pengeluar berniat untuk menyembunyikan item yang haram, lalu seluruh untung yang diperolehi oleh pengeluar itu adalah haram, dan seluruh dosa yang apa nama, orang ramai makan, orang ramai tidak bertanggungjawab, orang ramai tidak berdosa kerana mereka tidak tahu dan dia telah ditipu oleh pengeluar. Maka pengeluarlah yang menanggung semua dosa-dosa orang ni dan semua keuntungan yang adalah haram. Jadi Allah SWT sendiri sebut dalam Quran, walaisa alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Allah kata tidaklah menjadi dosa kepada kamu akan perkara-perkara yang tersalah kamu lakukan, yang tersalah. Tetapi yang menjadi dosa adalah yang disengajakan oleh hati kamu. Jadi kalau kita sengaja nampak ada babi nak makan jugalah, nak rasa kan, nampak ada arak nak makan, minum juga nak test kan, itu jadi haramlah. Coding ini dia terpulang kepada pengeluar ya. Terutama sekali banyak syarikat-syarikat multinasional ya, yang menggunakan coding. Umpamanya E240, E254 dan sebagainya. Jadi di sini ada cabaran sikitlah, kadang-kadang memberi kekeliruan kepada pengguna. Mereka tidak memahami e-coding ni apa ya. Jadi dan E ini pun, coding ini pun ada ratusan, bukan sedikit. Jadi ini menjadi tanggungjawab kita lah untuk membantu ya, pengguna-pengguna supaya mereka memahami apakah sebenarnya yang e-coding ini. Dulu produk-produk ini agak mudah kerana kalau ia mengandungi minyak ya, yang berasaskan haiwan umpamanya atau binatang, jadi ia akan you know, tercatat di situ. Tetapi sekarang ini ia menggunakan e-coding ini. Jadi ini satu cabaran yang kita kena atasi. Apa ganas tadi? Sakitnya tu di sini, sakitnya tu di sini, sakitnya tu di sini. Kacau lah. Aku nak berganam kau, sakitnya tu di sini, sakitnya tu di sini pula. Kau aliran lain, aku aliran lain. Wah, lain macam putih gigi kau. Kan? Buat gigi apa kau buat? Buat gigi apa? Tu, ada depan kau tu. Haa, itulah dia. Ubat gigi yang special punya untuk aku tau. Haa. Jangan ni ke? Yelah. Hikmat Abang Tengku diperlukan di sini. Apa? Apa? Hikmat kau apa? Abang ni, kau dengar ni eh. Ubat gigi ni dah disahkan dalam senarai ubat gigi yang tak boleh digunakan. Sebab apa? Mengandungi bahan yang tak halal dari sumber yang tidak dibenarkan dan tidak halal.
Kau faham tak? Apa dengar ni? Apa lagi? Ubat gigi ni, tak kisahlah ubat gigi ke apa-apa saja bahan penjaga diri yang kau gunakan, kena cek ramuan dia betul-betul. Semak, jangan ada kandungan daripada sumber yang tak halal. Ini salah satu contoh jenama yang kau kena perhatikan. Jenama apa tadi? Badang. Cap badang. Cap badang ni dah disahkan tak halal. Kau tak boleh guna. Kau kena guna banyaklah ubat gigi kat Malaysia ni yang dah ada nama disahkan halal. Boleh digunakan. Macam tu. Ya ke? Habis kau datang ni, mana ubat gigi kau? Memang yang buat gigi aku. Nanti kejap lagi aku ambil, kita kongsi sama-sama. Okey. Yang tu memang kau buat. Kau datang sini kau bawa perut gigi lah, ubat gigi kau tak bawa. Bantuku kadang terlupa juga. Tapi itulah aku kena ingat yang paling penting ni. Jangan gunalah. Aku buang lah, boleh. Dah, ikut. Buang. Mana tu sampah ni? Mengetahui serta memahami ramuan dan isi kandungan sesuatu produk itu amat penting. Malah perlu dijadikan satu tabiat yang wajib diamalkan demi kebaikan bersama. Jangan sampai anda ditipu oleh label yang tertera di bungkusan produk. Cegahlah sebelum ia ditelan dan menjadi darah daging. Dan waspadalah sebelum menggunakan barangan yang haram di sisi agama. Jangan lupa mencari yang halal itu fardu bagi setiap umat Islam. Mainkan peranan anda, selidik dengan teliti dan jadilah seorang pengguna yang bijak. Sekian untuk kali ini. Minggu hadapan, satu lagi topik menarik dalam Halal Malaysia akan disajikan kepada anda. Tunggu jika anda ingin tahu. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.